Di dalam, cuman pastinya aku nggak bakalan sendirian dong. Jadi aku nanti akan ditemenin teman aku. Cuman langsung aja ke dalam yuk. Aku jadi janjian tapi dia belum datang-datang. Jadi aku mau telepon dulu ya. Halo, Yohab, di mana? Gua di atas, Mai, lagi ngeliat pemandangan di waterboom. Di atas mana? Waterboom kan, waterboom pink kan, benar kan? Ini patokannya ada gazebo. Terus ada pohon. Lah, gua di atas lo ini, Mai. Ilham ngapain? Turun. Jadi Sobat Nova, kali ini aku gak sendirian karena aku ditemenin sama... Halo Sobat Nova. Kenalin dong, Pak. Oh iya, nama aku Ilham. Jadi Ilham akan nemenin aku karena kebetulan aku nih baru pertama kali kesini dan Ilham udah dua kali ya. Aku sering nih. Kayaknya udah hampir 3 atau 4 kali sih aku di sini. Oke, jadi dia hafal banget nih. Jadi mendingan habis ini kita langsung kemana nih? Nah, habis ini tuh kita kayaknya lebih enak kita mulai dari awal tuh ada di Twisted Zone. Okay. Pas banget tadi di belakang kita nih. Oh, Sahabat Nova, gimana? Sahabat. Gimana kalau kita langsung aja ke sana, yuk? Oke, ayo, ayo. Tapi jangan lupa sebelum itu kita mesti... Oh iya, belum ganti baju. Sobat Nova. Baju dulu. Kita udah siap. Kita langsung aja ke slide ya. Kita ke belakang sana, ke Twisted Zone ya. Ayo Sobat Nova. Nyoba lagi nih yang Twister. Jadi kita tadi udah nyoba yang Tipu, Tipri, sekarang Twister. Terus ada rules-nya nih. Jadi kalau buat kalian yang mau bawa action cam itu lebih baik itu yang ada pengamannya ya. Jadi yang langsung dipegang, terus jangan bawa monopod lagi gitu. Penasaran kan? Kita coba yuk Sobat Nova Twister-nya. Yuk. Yeah.
jadi katanya sih kecepatannya 70 km/jam, terus dari atas sampai bawah sini aku cuma 4 detik aja. Nah dibandingin sama yang sebelah itu katanya sih 10 detik. Jadi aku kira sih bakal serem, tapi seru banget, parah seru banget. Terus nggak berasa kok asli, cuman yang berasa capeknya aja sih naiknya. Jadi habis ini aku mau nyoba yang mana lagi ya, ikutin terus yuk. Sekarang kita mau main hairpin, sahabat Nova. Jadi hairpin itu ngapain sih sebenarnya? Kita mendingan tanya langsung sama masnya, lifeguard. Boleh dijelasin nanti ini, jadi slide-nya gimana ya, gitu? Untuk hairpin sendiri itu, namanya bannya itu rough. Kita minimal 2 orang, maksimal 4 orang. Jika sampai atas, nanti ada petugas lagi. Dan si petugas atas akan menjelaskan untuk posisi duduknya, posisi kakinya, dan posisi badannya harus seperti apa. Jadi pasti seru ya mas ya. Jadi harus cobain katanya. Ayo buruan buruan buruan, kita harus naik, kita harus naik. Kita mau ke hairpin. Ini seru banget nih. Bom blaster. Dadah!